Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini dalam perkuliahan pemikiran Islam dan filsafat. Insyaallah pada sesi ini kita akan mengulas tentang teologi Islam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang pengantar pada pemikiran Islam dan filsafat. Mengapa kita penting mempelajarinya, kemudian apa itu Islam, kemudian bagaimana relasi Islam dan filsafat, dan seterusnya. Nah, hari ini sesuai dengan silabus perkuliahan, kita akan mendiskusikan tentang teologi Islam. Namun, diskusi tentang teologi Islam sesungguhnya itu tidak cukup hanya dalam satu sesi. Oleh sebab itu, perkuliahan ini saya kemas hanya sebagai pengantar kepada studi teologi Islam. Baik, kita akan mulai membahas tema ini. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan diskusikan beberapa poin, yaitu berkaitan dengan pengertian, urgensi mempelajari, ya, kemudian aliran-aliran teologi dan masalah teologi di era kontemporer, dan kita tutup dengan pembahasan tentang teologi pembangunan. Oke. Nah, yang pertama, pengertian teologi Islam. Secara umum, sederhananya, teologi itu adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Kalau kita katakan kaitkan dengan Islam, maka kita ingin mempelajari tentang ajaran-ajaran dasar dari agama Islam. Nah, istilah teologi dalam bahasa Arab atau itu sering digunakan beberapa istilah, ya. Yang pertama, ajaran-ajaran dasar seperti yang definisi umum tadi sering disebut sebagai usuluddin. Nah, oleh sebab itu dia juga sering juga dikatakan sebagai ilmu aqaid atau ilmu akidah. Artinya apa? Ilmu teologi Islam dalam pengertian membahas ajaran-ajaran dasar yang berkaitan dengan keyakinan dari suatu agama, yaitu agama Islam. Yang kedua, teologi Islam juga bisa disebut sebagai ilmu tauhid. Kenapa demikian? Karena Islam adalah agama monoteisme, ya. Nah, oleh sebab itu, ketauhidan itu menjadi dasar dari ajaran Islam. Yang ketiga, teologi Islam juga bisa dipahami atau disebut dengan ilmu kalam. Kata kalam itu artinya kata-kata. Nah, kalau kita hubungkan kalam di sini adalah sabda Tuhan atau perkataan Tuhan, maka yang dimaksud adalah ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kata-kata atau pemaknaan orang terhadap sabda Tuhan ini, perkataan Allah atau wahyu Tuhan ini, dahulu pernah menimbulkan persoalan yang mengakibatkan konflik berdarah, khususnya pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Nah, kalau dikaitkan kata-kata tadi itu sebagai kata-kata manusia, dia disebut dengan ilmu kalam dalam pengertian kata-kata yang digunakan oleh manusia. Artinya apa? Itu bahwa dahulu orang saling beradu argumen
atau bersilat dengan kata-kata untuk mempertahankan pandangannya. Misal, nanti kita akan bahas bagaimana aliran-aliran teologi di dalam Islam. Menurut kelompok Khawarij, la hukma illa billah, illa illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, oleh sebab itu, siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dia dianggap sebagai kafir. Nah, itu ditolak oleh kelompok Murji'ah misalnya. Oh, tidak demikian. Orang yang melakukan dosa besar, dia itu tetap Islam. Nah, dia itu tetap seorang Muslim. Tapi dia nanti ada konsekuensi surga dan neraka. Kalau dia dosa besar, artinya dia masuk neraka. Nah, kalau menurut Mu'tazilah, lain lagi. Orang yang melakukan dosa besar, itu adalah orang yang tidak lagi Muslim dan juga tidak kafir. Ya, itu yang disebut dengan manzila baina manzilaitain. Orang yang berkedudukan di dua posisi. Nah, itu artinya pemaknaan yang dalam pengertian bersilat kata-kata atau ilmu kalam tadi. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa teologi Islam itu adalah hal yang pertama berkaitan dengan usuluddin atau akaid. Yang kedua, dia mendiskusikan tentang ilmu tauhid atau ketauhidan kita kepada Allah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan perbedaan pandangan bagaimana pemahaman orang terhadap ketauhidan tadi atau terhadap keyakinan tadi. Kenapa itu timbul perbedaan? Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Oke. Nah, mengapa sih kita penting, kita perlu mempelajari teologi Islam? Yang pertama, tentu kita bisa mengenal aliran-aliran teologi yang ada di dalam Islam. Kita hari ini memegang teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah, lazimnya di kalangan masyarakat NU maupun Muhammadiyah. Nah, akan tetapi sesungguhnya dalam secara historis, aliran-aliran teologi itu sangat banyak sekali. Variannya sangat banyak sekali. Nah, untuk itu penting kita mengetahui varian-varian atau aliran-aliran teologi di dalam Islam itu supaya kita bisa lebih terbuka, lebih sadar, lebih fleksibel dalam memaknai perbedaan. Yang kedua, mempelajari teologi Islam juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara soal hukum ataupun fikih. Nah, ini ada kecenderungan di tengah masyarakat seolah-olah ajaran Islam itu hanya mendiskusikan antara halal haram, halal haram. Ternyata tidak demikian adanya. Ada dimensi lain dari ajaran Islam yang cukup fundamental yang itu harus kita pahami secara saksama. Nah, misalnya berkaitan dengan kehakimiyah atau kekuasaan Tuhan itu seperti apa sih atas manusia. Nah, itu perlu kita ketahui. Dan aliran-aliran teologi itu berbeda-beda dalam memahami konsep hakimiyah Tuhan terhadap manusia. Nah, selanjutnya, dengan mempelajari teologi Islam, itu juga bisa memberikan kesadaran bahwa perbedaan aliran teologi tidak harus disikapi secara ekstrim. Nah, karena ada kecenderungan kita, karena adanya perbedaan, terus kita memperuncing perbedaan tadi, sehingga satu sama lain bersikap ekstrim. Pada ujungnya merasa paling benar dan merasa paling layak masuk surga. Nah, ini yang yang harus kita hindari. Apakah dalam konteks berteologi, dalam konteks bersyariah, dan konteks apapun. Sikap yang menyikapi segala perbedaan secara ekstrim. Nah, secara khusus perkuliahan kita ini maksudkan untuk supaya adik-adik bisa memahami teologi pembangunan. Maksudnya apa? Yaitu bagaimana keyakinan kita terhadap Tuhan itu mempengaruhi
proses dari pelaksanaan pembangunan. Tentunya pembangunan di sini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia, sumber daya manusia, pembangunan lingkungan sosial, pembangunan sains dan teknologi, dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan urgensi mempelajari teologi Islam. Nah, selanjutnya kita secara perlahan memahami ya, bagaimana sejarah Islam dan munculnya aliran teologi di dalam Islam itu. Nah, adik-adik sekalian, yang perlu kita pahami adalah Arab sebelum Islam itu kondisinya agak berbeda ya. Dahulu jalur utara itu merupakan lalu lintas perdagangan antara kerajaan Bizantium dan Persia. Akan tapi karena terjadi peperangan antara dua dinasti ini, yaitu antara orang-orang Bizantium dengan Persia, jalur utara dianggap tidak aman oleh para pedagang. Konsekuensinya mereka mencari jalur baru. Nah, di pada poin itulah Makkah menjadi titik temu ya, menjadi epicentrum dari perdagangan yang ada di kawasan Jazirat Arab pada saat itu. Karena kita bisa lihat dalam buku-buku Patricia Crone misalnya Meccan Trade and Rise of Islam ataupun dari Benedict Kohler Islam and the Birth of Capitalism, itu sangat bagus sekali mereka mengulas bagaimana Mekah dulu menjadi pusat perdagangan di Timur Tengah. Ada di Jazirah Arab ya. Penyebutan Timur Tengah itu agak bermasalah. Jadi di Jazirah Arab. Nah, ini perlu dipahami. Dalam konteks demikianlah Nabi Muhammad hadir. Nah, kehadiran Nabi Muhammad pada periode Mekah, Nabi itu memang betul-betul berperan sebagai seorang Nabi yang membawa wahyu Tuhan. Nabi belum punya fungsi-fungsi lain seperti sebagai kepala negara dan lain sebagainya. Keadaan itu berubah. Nah, maksudnya seperti ini. Itulah sebabnya selama periode Mekah, dakwah Nabi itu tidak banyak mempengaruhi. Yang hanya ikut join menjadi bergabung menjadi Islam itu hanya beberapa orang saja, tidak banyak. Nah, itu lain halnya ketika Nabi pindah ke Yasrib atau Madinah hari ini ya. Di Madinah kondisi masyarakatnya adalah masyarakat agraris. Di sana penduduknya tidak hanya homogen. Kalau di Mekah itu cenderung ini ya. Homogen ya, suku Quraisy itu sangat mendominasi. Tapi di Madinah itu kondisinya berbeda. Di Madinah masyarakatnya agraris, lebih terbuka, lebih banyak inilah suku-suku lain yang itu hidup berdampingan secara damai. Nah, dalam kondisi demikian Nabi mempunyai peran baru, yaitu peran sebagai kepala negara. Nah, disitulah kita tidak usah membahas bagaimana kepemimpinan Nabi pada periode Madinah. Akan tapi yang persoalan muncul kemudian adalah ketika Nabi Muhammad wafat, muncullah persoalan tentang khilafah. Siapa yang layak menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, secara ini ya, aklamasi lah kalau istilah kita sekarang, dibaiatlah Abu Bakar Ash-Shiddiq, karena orang yang pertama masuk Islam, dia juga paling tua, dia juga seorang saudagar dan paling bijaksana di antara para sahabat. Nah, selesai periode Khalifah Abu Bakar, lanjut kepada Umar bin Khattab, masih dalam proses secara baiat. Nah, persoalan mulai muncul ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Utsman adalah seorang yang kaya raya ya. Kemudian dia juga mengerti birokrasi seperti itu. Nah, akan tetapi Utsman menempatkan
jabatan pada posisi-posisi tertentu seperti gubernur di Mesir dan lain sebagainya itu adalah dari keluarganya sendiri. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya persoalan politik di dalam tubuh umat Islam pada saat itu. Nah, yang berujung pada dibunuhnya Utsman bin Affan oleh kelompok yang menentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, peristiwa ini terus berlanjut. Kemudian pada saat Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah. Serangan pertama ketidaksetujuan itu datang dari Aisyah sendiri yang didukung oleh para sahabat yang lain. Kemudian terjadi perperangan, Aisyah kalah. Kemudian yang menjadi titik sentrum, titik baliknya itu adalah pada saat terjadinya perseruan antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Nah, Muawiyah ini dia adalah seorang gubernur di daerah mana saya lupa. Kan tapi dia tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada utusannya yang melakukan intrik-intrik yang licik seperti itu. Kalau nggak salah ada Abu Musa Ash'ari dari kelompok Ali, kemudian dari kelompok Muawiyah itu ada Amr bin Ash kalau nggak salah saya. Nanti bisa kita cek bersama ya. Nah, pertama si Amr bin Ash ini istilahnya itu datang ke Abu Musa Ash'ari. Yaudahlah kita sama-sama tidak mengakui kekhalifahan Ali dan juga Muawiyah. Nah, Abu Musa orang yang pertama mendeklar bahwa dia tidak mengakui kekhalifahan Ali dan Muawiyah. Akan tetapi ketika balik ke Amr bin As, dia melakukan hal ini. Tidak mengakui Ali sebagai khalifah, tapi dia mengakui mengakui Muawiyah sebagai khalifah. Nah, disitulah orang memakzulkan si Ali bin Abi Thalib, walaupun Ali sendiri menolak ya. Ali sendiri menolak tahkim orang tersebut dan mempertahankan jabatannya sampai dia dibunuh seperti itu. Nah, sedangkan akibat dari strategi licik tadi, Muawiyah menganggap dirinya juga sebagai khalifah. Nah, seperti itu. Nah, dari peristiwa tahkim ini muncullah persoalan teologi. Nah, inilah awal mula isu teologi muncul di dalam Islam. Terjadilah perpecahan-perpecahan yang berbau teologis. Kelompok yang pertama adalah Khawarij. Khawarijnya orang yang keluar ya. Keluar dari barisan Ali maupun keluar dari barisan Muawiyah. Kenapa mereka keluar? Karena dia menganggap baik Ali maupun Muawiyah sudah berhukum dengan bukan hukum Allah. La hukma illallah, seperti itu. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Jadi kelompok Khawarij menilai Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu adalah yang sudah keluar dari ketentuan Allah. Tidak hanya di situ, kata kelompok Khawarij, karena sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang yang demikian dianggap sebagai kafir. Kalau dia kafir, maka halal darahnya untuk ditumpahkan atau halal untuk dibunuh. Nah, inilah yang memunculkan perseteruan. Ali menjadi berada posisi dua musuh. Satu sisi dia dimusuhi oleh Khawarij, sisi lain dimusuhi oleh Muawiyah. Nah, pertama yang dilakukan Ali adalah menumpas kelompok Khawarij. Nah, siapa dari gara-garanya adanya Khawarij ini, ada lagi satu kelompok yang muncul, yaitu kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini adalah orang yang setia dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti di kelompok Syiah ini juga ada pecahannya ya. Ada Syiah macam-macam. Ada Syiah 12, ada Syiah Imamah, ada Syiah Zaidiyah dan lain sebagainya. Nah, kemudian pandangan teologi yang diutarakan oleh Khawarij bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah, kemudian kafir, artinya orang itu melakukan dosa besar dan halal darahnya untuk dibunuh, ditolak oleh Murji'ah. Murji'ah ini orang yang kembali ya, dia bilang, oh enggak seperti itu. Orang yang melakukan dosa besar itu dia tetap muslim, akan tapi dia masuk neraka. Nah, kemudian muncul lagi satu kelompok baru ya, yang di
yang dipengaruhi oleh tradisi filsafat Yunani, Wasil bin Atta, ya, pimpinannya. Dia mengeluarkan pendapat, enggak, orang yang melakukan dosa besar, kata kelompok Mu'tazilah ini, dia itu tidak Muslim, tapi tidak juga dia kafir. Nah, inilah yang disebut manzila baina manzilatain. Orang yang menduduki posisi antara dua tempat. Nah, kalau seandainya ada surga dan neraka, orang yang melakukan dosa besar itu ada di antaranya. Enggak masuk surga, enggak pula masuk neraka. Anda bisa mengimajinasikan sendiri gimana posisi demikian. Nah, seturut dengan itu, adanya perpecahan-perpecahan tadi, muncul juga satu pandangan yang lain. Nah, yang pertama adalah kelompok Qadariyah. Menurut kelompok Qadariyah, apapun yang kita lakukan itu adalah semata-mata kitalah yang menentukannya. Nah, jadi ini berkaitan dengan hakimiyah tadi ya. Tuhan itu tidak punya kuasa untuk kita. Jadi qadar dan qadar itu memang ada kata dia, tapi semuanya itu tergantung pada manusianya, bukan pada Tuhannya. Nah, ini ditolak oleh kelompok Jabariyah. Oh, tidak katanya. Apapun dalam keseharian kita, mulai kita bangun sampai tidur lagi, sampai mati, gitu, itu sudah ditetapkan semuanya oleh Allah. Kita ini hanya melaksanakannya saja. Kenapa kita berbuat dosa? Ya karena Allah yang sudah ngaturnya kita berbuat dosa. Nah, kalau menurut Qadariyah yang cenderung agak rasional, enggak. Kita berbuat dosa bukan karena Allah menghendaki kita berbuat dosa, tapi karena kitalah yang memilih jalan yang seperti itu. Nah, ini perseteruan-perseteruan teologis mulai muncul seperti itu. Nah, dari dua kondisi yang ekstrim, ada yang Qadariyah, ada yang Jabariyah, ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah, terlalu mendewakan akal, muncullah satu jalan yang penengah. Yang pertama adalah Abu Hasan al-Ash'ari, yang kemudian konsep teologinya disebut dengan teologi Ash'ariyah. Nah, yang kedua adalah si Maturidi. Maturidi ini juga nama orang, saya lupa nama lengkapnya, yang kemudian disebut dengan Maturidiyah. Si Maturidi ini dia lahir di tinggal di daerah Samarkand. Akan tapi dalam perkembangannya Maturidi ini juga ada Maturidi Samarkand, ada Maturidi Bukhara. Yang Samarkand itu dekat dengan Mu'tazilah, yang Bukhara dekat dengan Asy'ariyah. Nah, seperti itu. Jadi ini khazanah dari teologi Islam. Jadi perdebatan-perdebatan tadi memunculkan pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, adik-adik silakan membaca buku misalnya Pak Harun Nasution, Teologi Islam, yang tadi gambarnya sudah saya munculkan. Nah, itu bisa mendapatkan keterangan yang cukup komprehensif. Nah, saya sengaja tidak menjelaskan isu ini secara mendetail, karena bagi saya yang penting adik-adik sudah tahu bahwa perbedaan teologi, aliran teologi itu hadir pertama kali bukan karena isu teologinya, tapi dimulai dengan isu politik. Nah, pemahaman ini penting kita tanamkan dari awal, karena akhir-akhir ini atau belakangan mungkin adik-adik pernah mendengar isu bahwa itu Syiah, Syiah itu kafir, Syiah itu harus menurut segala macam. Muncul juga satu kelompok lagi, wah itu adalah orang Wahabi, orang ini itu wajib di bumi yang muskan atau keluarkan dari Indonesia segala macam. Nah, ini menurut saya isu-isu yang sesungguhnya tidak substantif lagi, sudah bergeser antara mencampur adukkan antara persoalan teologi keyakinan dengan persoalan politik. Nah, isu-isu perbedaan teologi lahir karena adanya perbedaan pilihan politik. Nah, isu itu semua itu saya tegaskan, isu perdebatan la hukma illallah berkaitan dengan dosa besar, keadilan Tuhan, surga neraka dan lain sebagainya. Nah, masing-masing kelompok ini berbeda-beda. Ada yang tradisional, ada yang ekstrim ke menggunakan akal seperti Mu'tazilah dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya masing-masing teologi ini pernah dipegang oleh para khalifah. Misal Mu'tazilah waktu zaman Khalifah Al-Ma'mum itu digunakan sebagai mazhab atau teologinya negara.
Sebagai konsekuensinya, orang-orang Mu'tazila melakukan pemaksaan. Misal, menurut pandangan Mu'tazila, Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau makhluk, ya ciptaan, sama seperti makhluk yang lainnya, seperti itu. Nah, setiap orang itu diwajibkan, diharuskan meyakini itu, kalau enggak dibunuh. Nah, salah satu yang mengkena merasakan imbasnya itu adalah Imam Hambali. Imam Hambali itu adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i yang pandangannya cenderung moderat ya. Tapi karena dia tidak mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, Imam Hambali dipenjarakan oleh rezim Mu'tazila. Nah, barulah setelah Khalifah Al-Ma'mun mangkat, meninggal, digantikan dengan Khalifah yang baru, pandangan Mu'tazila tidak digunakan lagi. Nah, ini jadi begitu ya. Jadi aliran-aliran teologi di dalam Islam itu pada dasarnya itu berpangkal dari persoalan pilihan politik seperti itu. Nah, hari ini pun kita bisa membaca fenomena yang sama di dalam konteks perpolitikan di Indonesia misalnya. Nah, sekarang makanya saya nggak akan mendiskusikan bagaimana perdebatan teologis di dalam ini ya, tidak. Tapi ini, masalah teologi di era kontemporer itu seperti apa? Lagi-lagi pertama adalah isu politik. Nah, jadi perbedaan teologis tadi dimanfaatkan untuk menimbulkan konflik berdarah di tengah masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia ini masih sering terjadi konflik berdarah antara kelompok Syiah dengan kelompok Islam yang lain, antara kelompok Ahmadiyah dengan yang lainnya. Padahal itu adalah perbedaan-perbedaan pandangan teologis yang sesungguhnya kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka yang berpandangan berbeda dengan kita, misalnya yang meyakini teologi secara Abu Hasan Al-As'ari seperti itu. Ya udah, akan tetapi dalam percaturan politik hal ini dimanfaatkan. Bagaimana konflik di Timur Tengah itu selalu dibenturkan antara Syiah dan Sunni, padahal sesungguhnya bukan Syiah dan Sunni, itu hanya menjadi medium sarana untuk mengadu domba masyarakat. Yang terjadi di situ adalah persoalan perebutan kekuasaan, persoalan perebutan sumber daya ekonomi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian masalah teologi di era kita sekarang juga harus kita kaitkan dengan isu ekonomi dan lingkungan. Nah, maksudnya apa? Ya, kita ini umat Islam itu adalah umat yang sangat, mohon maaf ya, kita udah sangat mundur sekali, terbelakang sekali dari segi ekonomi, dari segi sains, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, tapi di era kontemporer ini, kita masih menyaksikan kalau hal-hal yang berbau identitas, kemudian halal haram, kita itu sangat sensitif sekali. Seolah-olah dengan sentimen-sentimen yang sengaja dimunculkan oleh orang yang tidak senang, kita langsung tersulut emosi, kemudian marah, seolah-olah identitas kita rusak oleh karenanya. Padahal kita di saat yang sama, orang-orang yang menghembuskan isu-isu yang berbau identitas tadi, menikmati pundi-pundi emas, kemudian menguasai setiap jengkal tanah yang kita diwariskan oleh nenek moyang kita, seperti itu. Nah, artinya apa? Ini ada persoalan teologi di era kontemporer. Keyakinan kita terhadap Tuhan tidak bisa menyelamatkan ekonomi kita. Keyakinan kita terhadap agama kita tidak bisa menjaga lingkungan kita, apakah lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Dan kalau ini terus berlanjut, ya umat Islam akan terus menjadi umat second part, ya, menjadi kelompok kedua ataupun ketiga. Seperti itu. Nah, selanjutnya isu teologi di era kontemporer juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kita masih memperdebatkan antara relasi ilmu dan agama. Ada yang ekstrim bahwa ilmu dan agama itu harus terpisah, sekularisasi. Ada yang ekstrim lagi, ya, yang paling penting itu adalah agama, ilmu umum itu nggak perlu karena ilmu umum itu hanya untuk dunia, sedangkan kita ini hidup adalah untuk akhirat.
yang sehingga ya nggak perlulah belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini adalah isu-isu yang bersifatnya teologis ya. Ini kita tidak bisa berada pada dua ekstrem yang menganggap ilmu itu ilmu-ilmu yang berkembang itu tidak penting. Kita yang penting adalah mempelajari ilmu agama, memperkuat akidah supaya kita bisa selamat hidup di dunia ini. Ya nggak bisa, untuk selamat hidup di dunia harus tahu ilmu tentang dunia. Kita harus tahu ilmu komputer, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, ilmu marketing. Kalau enggak, ya ketinggalan. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak juga bisa kita secara ekstrim memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau demikian adanya, bisa-bisa ilmu tadi mengendalikan segala hal. Tidak ada batasannya, akan menjadi liar, seperti itu. Nah, isu muncul terkait dengan ilmu pengetahuan adalah kemunculan artificial intelligence. Bagaimana sekarang kita sudah masuki era 4.0 bahkan 5.0 yang itu akan menjadi isu tersendiri baik dari sektor keyakinan, sektor hukum dan lain sebagainya. Bagaimana nanti ke depan kita bertransaksi tidak lagi dengan manusia tapi dengan robot misalnya. Untuk melakukan audit-audit buku, audit keuangan itu enggak lagi perlu manusia tapi bisa secara robotik itu dilakukan. Nah, ini persoalannya akan muncul lebih ekstrim lagi ya. Nah, seperti masa pandemi ini kan muncul diskusi-diskusi yang agak keluar dari mainstream. Misalnya, boleh enggak sih sholat berjamaah secara virtual? Nah, ini seperti apa? Nah, ini kan lagi-lagi bagaimana perkembangan sains teknologi akan menyentuh ke ranah keyakinan kita. Nah, ini adalah isu-isu kontemporer yang mengarahkan kita bahwa pentingnya untuk mempelajari teologi di dalam Islam. Nah, karena tadi kita mendiskusikan berkaitan dengan pada akhirnya kita terkait bagaimana kelemahan kemunduran umat Islam, nah maka penting bagi kita merumuskan suatu konsep teologi pembangunan. Nah, konsep ini bisa kita ambil pijakannya bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan itu, rahamutiyah itu tidak hanya secara sekedar konsep, tapi butuh eksekusi gitu loh. Sederhananya ya bagaimana kita bisa memberikan kebaikan yang nyata terhadap yang kita kasihi, yang terhadap yang kita sayangi, seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, kita harus memberikan kebaikan yang nyata bagi lingkungan kita. Nah, ini adalah dasar pijakan dari teologi pembangunan. Keyakinan kita bahwa kita mampu bisa membangun, ya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Yang kemudian, tidak hanya itu, kita di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai kuntum khairu ummah. Kita ini adalah sebaik-baiknya umat. Nah, sebaik-baiknya umat itu ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyeru kepada, mengajak pada kebajikan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, konsep mencegah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran ini membangun dan menghapus. Artinya apa? Suatu pembangunan akan terlaksana kalau dan hanya kalau atau jika pada saat yang bersama, hal-hal yang dapat merusak pembangunan tadi dihapuskan. Nah, jadi nggak bisa kita hanya sekedar membangun-membangun, tapi yang merusak tadi kita biarkan. Tidak. Namun, untuk menghapuskan yang rusak-rusak tadi itu tidak boleh juga dengan cara yang lebih merusak lagi. Nah, seperti itu. Nah, dari konsep secara teologi kita adalah khairu ummah, arahnya apa? Yaitu maqasid based development. Jadi pembangunan yang berbasiskan pada tujuan atau bahasa yang lebih umum sekarang adalah sustainable development goals. Jadi kita ada goals-goals atau tujuan-tujuan yang hendak kita capai. Jadi kita ingin membangun itu tujuannya apa? Nah, tujuannya setidaknya bahwa lingkungan alam kita terjaga, lingkungan diri kita sebagai manusia terpelihara kesuciannya, kemudian lingkungan sosial kita juga tenang, harmonis, damai, rukun, tentram. Kemudian
teknologi-teknologi kita bisa ciptakan yang semuanya itu memenuhi kepentingan, memenuhi keperluan alam, keperluan kita sebagai manusia, dan keperluan sosial kita. Artinya teknologi itu adalah memberikan kemudahan kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi, lebih luhur. Nah, tujuan-tujuan ini hanya bisa dicapai dengan suatu semangat yang di dalam Al-Quran adalah semangat yang ditanamkan dalam surat Al-Ma'un. Nah, ini kalau teman-teman Muhammadiyah ini sangat familiar ya, semangat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu ya membantu orang lain. Mengapa kita harus membantu orang lain? Ya karena kita hidup ini ada tiga saja, tiga tipe relasi kita dengan orang lain. Yang pertama adalah tipe relasi subjektif. Artinya apa? Kita memposisikan orang lain hanya untuk kepentingan kita saja. Kalau udah nggak penting, kita buang, kita tinggalkan orang lain. Nah, ini sangat ditolak oleh Islam. Yang kedua adalah intersubjektif. Artinya kita memposisikan orang lain sebagai karena kita memposisikan diri kita. Nah, ini dalam hadis sangat cocok sekali. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum, kamu tidak katakan beriman, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, ini intersubjektif. Nah, kesadaran ini yang perlu dibangun. Nah, akan tetapi kesadaran ini juga berkorelasi dengan transsubjektif, yaitu ketundukan, kepasrahan kita terhadap Tuhan. Nah, ada juga orang yang cenderung, saya nggak pedulilah ini segala macam, yang penting saya hubungan saya dengan Tuhan aman. Oh, tidak. Kenapa? Karena kebaikan, keberhasilan hubungan kita dengan Tuhan di dunia ini diuji apakah kita bisa memberikan kebaikan kepada manusia. Ya makanya khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan kebaikan untuk manusia yang lainnya. Nah, jadi walaupun Anda mau sholat tahajud rajin, duhanya rajin, tapi Anda sering memaki teman Anda, Anda nggak peduli dengan tetangga Anda, itu juga nggak teruji, juga nggak diterima. Jadi intersubjektif itu menjadi titik temu antara keperluan subjektif kita dengan keperluan transsubjektif kita. Seperti itu. Jadi kerangka berpikir teologi pembangunan ini menurut saya bisa menjadi jalan keluar bagi kita umat Islam untuk bisa lebih maju ke depannya. Jadi kita tidak terperangkap dengan satu titik ekstrim. Misalnya ya udahlah ngapain kita pusing-pusing itu, hidup ini akan mati juga. Kalau mati ya yang diperlukan cuma tanah, cuma 1x3 meter seperti itu. Itu pun udah panjang. 1x2 meter gitu. Ngapain kita neko-neko kali hidup di dunia ini? Ya enggak seperti itu. Atau Anda bilang, enggak perlu belajar fisika, gimana itu kan ilmu setan semuanya itu, ilmu duniawi. Ngapain Anda bercapek-capek, berpayah-payah mengejar kehidupan dunia padahal tujuan Anda adalah akhirat. Nah, pandangan redaksi-redaksi seperti ini seolah-olah indah untuk didengar, akan tapi bermasalah secara teologis seperti itu. Nah, kalau kita konteks ekonomi, politik ekonomi ya, ya pesaing-pesaing itu ya senang, ya udahlah umat Islam, kamu sibuk aja lah ngurusin agama kamu, biar saya ngurusin ekonominya, seperti itu. Yang pada ujungnya kita, ketika orang asing sudah menguasai sumber daya alam ini, sumber itu, kita hanya bisa mengumpat, akhirnya kita jadi tamu di rumah sendiri. Nah, ini pandangan yang menurut saya sangat keliru sekali, karena memisah, tidak punya cara pandang visioner berkaitan dengan teologi. Nah, tegasnya adalah keyakinan kita terhadap agama tidaklah menghambat kita untuk menjadi orang yang lebih maju, yang lebih progresif, yang lebih inovatif. Justru dengan kerangka Islam rahmatan lil alamin, khairu ummah, maqasid based development dan semangat Al-Ma'un ini, kita bisa menjadi umat Islam yang kuat. Kuat secara teologis, keyakinan, akidah, maupun juga kuat secara ekonomi, kuat secara politik, kuat juga secara
dalam pengembangan sains teknologi maupun bidang-bidang yang lainnya. Nah, ini tujuan dari konsep dari teologi pembangunan. Nah, next ya, pertemuan yang akan datang, kita akan diskusi tentang karakteristik dan tipologi pemikiran Islam. Oke, barangkali demikian untuk pembahasan tentang pengantar teologi Islam pada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.